هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد الحمد لله سجل بجي بقى الله رب العالمين Atas segala yang الله عز وجل Azza wa Jalla kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majlis ilmu yang dimana kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabaran kita dalam berproses menuntut ilmu itu menjadi salah satu pemberat di antara pemberat timbangan amalan kebaikan kita kelak di akhirat. Allahumma amin. Salawat ya. serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan kali ini sebagaimana biasanya menjadi rutinitas kita di setiap hari Sabtu ya untuk mengkaji kitab tauhid dan Alhamdulillah kita sudah sampai kepada kitab Tauhid yang kedua di mana pembahasan sebelumnya berkaitan dengan beriman kepada yang gaib beriman kepada yang gaib ya. maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan masuk ke halaman 47 bab yang kedua yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasanya ya apa yang akan kita bahas ini merupakan inti dari ya Kitab Tauhid Jilid yang kedua yaitu ya rukun-rukun iman yang enam. Maka di sini kita insya Allah akan membahas tentang iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada para rasulnya Allah, iman kepada hari akhir, begitu juga dengan iman kepada kodok dan Qadar di pembahasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat bahwasanya pembahasannya sangatlah simpel ya, hanya satu halaman saja. Mengapa? Karena apa yang sudah kita bahas di jilid yang pertama ya, kitab tauhid jilid yang pertama itu sudah termasuk pembahasan al imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di jilid yang pertama yang sudah kita khatamkan Alhamdulillah di situ terdiri pembahasan inti yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, begitu juga dengan tauhid asma wa sifat. Di mana tauhid rububiyah adalah ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam perbuatannya. Sehingga ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mematikan, zat yang menghidupkan, zat yang menciptakan dan zat yang mengatur, maka kita meyakini dengan seyakin-yakinnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang melakukan hal-hal tersebut. Begitu juga, dalam tauhid uluhiyah adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, perbuatan kita, dan dalam tauhid wa sifat. Ya, bagaimana uh, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menetapkan apa yang telah Allah tetapkan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya tanpa melakukan takwil, begitu juga tanpa melakukan taatil dan tanpa melakukan ya tamsil, begitu juga tanpa melakukan takif. Ya. Di dalam bab ini, bab yang kedua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan kita mulai Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada soal-soal latihan bab yang kedua. Baru setelahnya pembahasan bab yang ketiga beriman kepada malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan kali ini kita uh, meminta uh, kesediaannya Ibu Darmawati untuk membacakan ya materi kita hari ini. Insya Allah tabarakallah. Ta Jazakallahu khairan. wa fiq ibu. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bab 2 Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Satu eh, Yaitu keyakinan yang sesungguhnya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah wahid Satu Ahad esa Fard sendiri Somat tempat bergantung Tidak mengambil sahib, sahibah teman wanita atau istri juga tidak memiliki walat, seorang anak dia adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu tidak ada sukutu dalam kerajaannya dialah Al-Kholid yang menciptakan al rozik pemberi rezeki al pemberi anugerah Al-Mani, yang menahan pemberian Al-Muhi, yang menghidupkan Al-Mumit, yang mematikan dan yang mengatur segala urusan makhluknya. Dialah yang berhak disembah, bukan yang lain, dengan segala macam ibadah, seperti kuduk, tunduk, khusyuk, khasyak, takut, inabah, taubat, kosat, niat, tolap, memohon, doa, menyembelih, nazar, dan sebagainya. Termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beriman dengan segala apa yang dia kabarkan dalam kitab sucinya atau apa yang diceritakan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang asma dan sifat-sifatnya dan bahwasanya dia tidak sama dengan makhluknya dan baginya kesempurnaan mutlak dalam semua hal tersebut dengan menetapkan tanpa tanpa tansil menyerupakan dan dengan menyucikannya tanpa tatil menghilangkan maknanya sebagaimana dia mengabarkan tentang dirinya dengan firman-Nya. Surat Al-Anam 101 dan 102 yang berarti dia menciptakan langit dan bumi, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu yang memiliki sifat-sifat khusus. Demikian itu adalah Allah. Rob kalian. Tidak ada sembahan yang hak selain dia. Pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah dia. Dan dialah pemelihara segala sesuatu. Demikianlah dan sungguh ayat-ayat serta hadis-hadis yang menunjukkan makna iman. Dan pencarian iman yang sangat banyak dan panjang untuk ditulis. Wabilahi taufik di dalam bab dua ini tentang beriman kepada Allah dikatakan bahwasanya yaitu keyakinan yang sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wahid ya satu ahad esa fort sendiri ya qomat tempat bergantung tidak memiliki sahibah teman wanita ataupun istri juga tidak memiliki walad yaitu seorang anak ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Ya, dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah adalah zat yang maha esa. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak memiliki istri, juga menegaskan tidak memiliki anak. Lalu dikatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dan Allah memiliki segalanya. Apa yang Allah ciptakan adalah apa yang Allah miliki. Tidak ada sekutu dalam kerajaannya. Ya, Di dalam menciptakan bumi dan langit, Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak memiliki sekutu. Dialah al-khaliq ya, yang menciptakan. Zat yang maha mencipta. Al-Raziq, zat yang maha memberikan rizki. Al-Mu'ti, zat yang memberi. ya Memberikan anugerah, memberikan kenikmatan semuanya. Al-Mani' zat yang menahan pemberian. Ya, Allah yang memberikan dan Allah yang menahan. Allah yang memberikan rizki dan Allah yang menahan rizki. Al-Muhyi yang menghidupkan. al mumit zat yang maha mematikan. Dan yang mengatur segala urusan makhluknya. Ini ya, apa yang kita baca ini merupakan rangkuman dari pembahasan tauhid rububiyah. Ya, apa yang ada di sini ya merupakan rangkuman dari tauhid rububiyah. Kemudian dialah yang berhak disembah. Kenapa Allah satu-satunya yang berhak disembah? Itu karena keyakinan kita kepada kerububiahnya Allah. Allah satu-satunya memberikan rizki Allah satu-satunya menciptakan Allah satu-satunya menghidupkan Satu-satunya mematikan Satu-satunya mengatur seluruh urusan Makhluknya Di alam semesta ini Hanya Allah sendiri Maka dari itu yang berhak untuk disembah itu Hanyalah Allah Bukan yang lain Ya, Dengan segala macam ibadah Seperti khudu' Yaitu tunduk khusyuk, Khasyah takut inabah taubat kos yaitu niat tolap memohon doa menyembeli nadar dan sebagainya dan ini ya pada paragraf ini merupakan ya ringkasan dari pembahasan tauhid uluhiyah ya di mana di tauhid uluhiyah pada pembahasan yang lalu banyak sekali ya poin-poin yang kita bahas di antaranya adalah masalah ibadah ya karena pembahasan Tauhid Uluhiyah itu adalah bagaimana kita mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Sehingga dibahas juga apa sih itu ibadah. Macam-macamnya, pengertiannya. ya Definisi ibadah itu apa. Lalu kemudian kita bahas juga tentang pilar-pilar ubudiyah. Kita bahas tentang mahabbah. Ya. Kita bahas tentang ar-raja, tentang khauf. Banyak ibadah. Ada al-ikhlas, al-mutaba'ah. Kemudian tingkatan-tingkatan ad-din ya dari al-islam, al-iman sampai kemudian kepada al-ihsan. Juga di dalam pembahasan tauhid uh, uluhiyah kita bahas tentang tasyri', bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha menciptakan dan zat yang maha mengatur adalah satu-satunya zat yang paling berhak untuk menentukan hukum yang berlaku di antara manusia. Ya. Sehingga itu masuk ke dalam pembahasan tasyrik. Begitu juga dalam pembahasan tauhid uluhiyah tentunya adalah ya yang berkaitan dengan syahadatain. Dari makna syahadatain, rukun-rukun syahadatain, syarat-syarat syahadatain, konsekuensi-konsekuensi syahadatain sampai hal-hal yang membatalkan syahadatain. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan seluruh para rasul ya, para nabi al-anbiya wal mursalin Semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk meluruskan pemahaman tauhid uluhiyah di kalangan umat manusia. Dan adalah tujuan diutusnya para rasul dan para para nabi. Baik, kemudian di paragraf yang ketiga disebutkan termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan segala apa yang Allah kabarkan dalam kitab sucinya ya apapun yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an apapun yang Allah kabarkan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kategori apa atau apa yang diceritakan oleh rasulnya ya. tentang apa tentang asma asma itu adalah bentuk jamak dari isim nama berarti nama-nama tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan bahwasanya dia tidak sama dengan makhluknya ya Walaupun Allah sebutkan dalam Al-Quran sifat-sifat yang secara lafal dan secara kata itu juga dimiliki oleh makhluknya. Tapi tentu di situ sifatnya berbeda. Ya, walaupun sama dengan lafaz, ya, sama secara lafaz, tetapi secara hakikat dan secara maknanya itu berbeda. Karena tidak ada satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Allah, kesempurnaan mutlak dalam semua hal tersebut. Jadi kalau disebutkan salah satu sifatnya Allah adalah melihat. Sedangkan manusia juga memiliki sifat melihat. Maka kita katakan di sini penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifatnya. Ini merupakan sifat yang sempurna secara mutlak. Sehingga tidak ada satupun ya yang dapat menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala dalam penglihatannya. Tidak ada suatu apapun yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu untuk melihat apa yang ingin Allah lihat. Kalau manusia, ya, penglihatannya terbatas. Kalau makhluk, penglihatannya terbatas, dimasukkan ke dalam satu ruangan pun, kemudian dikunci, maka dia tidak akan pernah bisa mengetahui dan melihat apa yang ada di balik tembok. Itu kalau sifat dari penglihatan manusia penuh dengan cacat penuh dengan kekurangan, penuh dengan aib. Berbeda dengan sifat penglihatannya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dengan kesempurnaan yang mutlak. Dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut tanpa tampil, menyerupakan ya. Kita menetapkan Allah Maha melihat tapi kita tidak boleh menyerupakan penglihatannya Allah itu sama dengan penglihatan makhluk dan dengan menyucikannya tanpa ta'til. Ta'til adalah menghilangkan maknanya. Ya. Kita tidak mengatakan Allah itu ya al-basir. Apa maksudnya al-basir? Ya al-basir al-basir tidak ada maknanya. Ya, itu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kalangan yang sesat. Tidak boleh melakukan hal tersebut, ya. Sebagaimana yang Allah mengabarkan tentang dirinya dengan firman-Nya di dalam surat Al-An'am ayat 101 sampai 102. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Badi'us samawati wal ard. Allah ialah pencipta langit dan pencipta bumi. Anna yakunu lahu walad. Ya, bagaimana Allah memiliki dan mempunyai anak? Walam takullahu sahibah. Sedangkan Allah tidak memiliki istri. و كل شيء وهو بكل شيء عليم. Ya, dan Allah subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu. Jadi di sini keilmuan Allah, pengetahuan Allah kepada makhluknya merupakan pengetahuan yang sangat sempurna. Kenapa Allah maha mengetahui? Ya, karena semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di dunia ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menguasai semuanya. Allah mengetahui semuanya sehingga di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menekankan bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengetahui apapun yang ada di keduanya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini juga menegaskan bahwasanya Allah tidak memiliki pasangan dan tidak memiliki anak. Sebagaimana apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang sesat, orang-orang kufar menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Dzalikumullahu rabbukum. Kata Allah Subhanahu wa taala yang demikian itulah adalah Rabb kalian, ya. Jadi kalau ditanya siapa Rabb kita? Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ini. Sifat-sifatnya Allah sebutkan ini. La ilaha illahu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Khaliku kulli shay, Yaitu zat yang menciptakan segala sesuatu. Fa'buduh maka sembahlah dia. Sehingga di sini ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menyembahnya. Dalam firmannya fa'buduh. Ya. Kenapa kita harus menyembah Allah? li'annahu khaliku kulli syai' karena Allah adalah pencipta segala sesuatu makanya satu-satunya berhak untuk dibadahi adalah Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena ada manusia yang menyembah hewan ada manusia yang menyembah jin ada manusia yang menyembah sesama manusia ada manusia yang menyembah pohon ya ada manusia yang menyembah patung, batu, berhala Yaitu, ya Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sebagai ilah yang sama sekali tidak memiliki hak untuk disembah. Maka dikatakan oleh Alimah Ibn Kathir, ya. Ibadah, man khalaqa yang berhak untuk disembah itu adalah sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu itu yang berhak untuk disembah. Kemudian Allah lanjutkan wahyu ala kulli shayi wakil dan dialah ya, adalah pemelihara segala sesuatu. Ya. Sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam al-An'am ayat 101 sampai 102. Kemudian dikatakan demikianlah dan sungguh ayat-ayat serta hadis-hadis yang menunjukkan makna iman dan pencarian iman sangat banyak dan panjang untuk ditulis wabillahi taufik ya semua sudah di bahas pada buku yang pertama baik di sini ada soal-soal latihan bab 2 yang pertama, apakah pengakuan tentang rububiyah termasuk dalam iman? Ya. Kemudian, apakah mengeluarkan urusan kehidupan dari hukum Allah pertentangan dengan iman? Mengapa? Apa makna ibadah? Apakah mencari kemanfaatan dari selain Allah Subhanahu wa taala menyalahi iman dan mengapa? Lalu kelima, apa arti iman kepada asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Yang keenam, apakah mempercayai persamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seseorang dalam salah satu asma dan sifatnya merusak keimanan? Mengapa? Baik, kita minta uh, untuk soal yang pertama dijawab terlebih dahulu uh, oleh Ibu Darmawati. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah apa satu? Apakah pengakuan tentang rububiyah termasuk dalam iman? Iya. Mengapa? Karena rubiyah itu termasuk mengeksakan men Allah dengan segala yang melekatnya, yaitu keyakinan termasuk Allah itu esa satu, Allah itu sendiri, somat tempat bergantung, Uh, meng, tidak mengambil sahih, sahibah Tidak memiliki walat Dia adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu Tidak ada sesuatu dalam kerajaannya Dialah alkoholik Yang menciptakan arozik, pemberi rezeki Al-mu'ti, -mut, al pemberi anugerah Al-mani, yang menahan pemberi al muhyi yang menghidupkan, al yang mematikan dan yang mengatur segala sesuatu urusan makhluknya. Inilah rangkuman dari Rubibiah. Nah, masya Allah, fik, Kemudian untuk soal nomor dua, kita minta tolong kepada Ibu Al Khonsa ya untuk menjawab. Hmm apakah apakah mengeluarkan urusan kehidupan dari hukum Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan iman? Iya. Karena uh, segala karena segala sesuatu Allah yang telah mengurus mengurusnya. Dan uh, segala, Allah yang telah mengurusnya, tidak ada ini seperti tauhid uluhiyah ya, sir. Ustaz. Iya, berkaitan nah, dengan masalah ya. Nah, karena dialah yang berhak disembah bukan yang lain dengan segala macam ibadah seperti ya ukur, tadi wudu, tunduk, khusyuk, khasyah, takut, iba inabah, taubat, khas niat, tel, talab, memohon, doa dan menyembelih, nazar dan sebagainya. Itu termus, uh, mungkin itu jawabannya. Nah, 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 sahih masyaallah. Barakallahu fika jazakillahu khair ya. Eh? Karena soal-soal uh, seperti ini yang menggambarkan tentang bagaimana ya, uh, kehidupan manusia yang membedakan antara antara perkara dunia dan perkara hukum Allah ya mereka mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah masjid salat silakan untuk diatur dengan agama tapi di luar itu ya maka mereka menetapkan hukumannya ya? menetapkan aturannya, menetapkan undang-undangnya, tidak kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelas, ya, sebagaimana yang disini sebutkan, ini bertentangan dengan keimanan. Kenapa? Karena seorang Muslim, hidupnya dan matinya adalah untuk Allah. Seluruh kehidupannya tidak perlu untuk dipisah-pisahkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sholatku, ibadahku, kehidupanku, matiku itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian nomor tiga, silakan dibantu untuk dijawab Ibu Irawati. Irawati Irana. Apa makna ibadah? Ibadah dalam mencakup seluruh apa yang dicintai di Allah. Baik baik berupa ucapan perbuatan yang jahil maupun yang batin. Nah, masahi, masalah. Ya, segala macam ya yang mendatangkan kecintaan ataupun keriduan Allah dari perbuatan ucapan yang zahir maupun yang batin. Jazakillahu khairan wa Baik, untuk pertanyaan nomor 4 Silahkan dijawab Ibu Iriana Ardi. Apakah mencari kemanfaatan dari selain Allah menyalahi iman? Mengapa? Ia ya, menyalahi keimanan karena dialah yang berhak disembah bukan yang lain dengan segala, dengan segala macam ibadah. Nah, ya. Jadi seorang muslim itu dalam mencari manfaat ya, ataupun keuntungan ataupun hal-hal lainnya yang bersifat membahagiakan kehidupan seorang muslim itu haruslah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ya, yang lain tidak bisa. Kenapa hanya Allah yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur alam semesta, ya. Yang mengatur, ya. Berarti yang mendatangkan, yang menolak, ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Ya. Sehingga ketika ada orang yang mencari, ya manfaat dari selain Allah atau mencari selain Allah untuk menolak mudarat pada kehidupannya maka di sini tentu akan menyalahi keimanan yang telah dia ucapkan ya ini telah melanggar konsekuensi dari syahadatnya seperti itu khair baik nomor 5 silakan dibantu dijawab Ibu uh, Isna apa hmm, ya. <tik> apa arti iman kepada asma dan sifat-sifat Allah artinya itu eh, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ya sebagaimana yang terangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut apa yang pantas bagi Allah tanpa takwil dan tahfir tanpa takyid dan tamsil. Masya Allah. Nah, sahih, sahih, bu. Masya Allah. Coba yang tepat ya. Untuk nomor 6 nomor, nomor enam, saya nomor 6 Silahkan dibantu untuk dijawab, Ibu Juniba. Apakah mempercayai Pertamaan Allah Ta'ala dengan seorang seseorang dalam salah satu asma dan sifatnya merusak keimanan. Mengapa? Jawabnya, dia ya, merusak. Karena e, Allah sendiri e, yang telah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan dia, dan dia maha mendengar dan maha mendengar. Quran as ayat 11. Masyaallah, masyaallah, ya benar ya. Laisa kami tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam ayat tersebut, ya tidak boleh ada seseorang yang menyerupakan Allah dengan siapapun dari makhluknya. MasyaAllah, dzikirah Baik, dengan ini kita telah menyelesaikan bab yang kedua yaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekarang kita akan lanjut kepada bab berikutnya yaitu beriman kepada malaikat dan ini merupakan pembahasan yang baru, ya dalam kajian kita sehingga insya Allah taala kita akan simak baik-baik ya. -baik. silakan Ibu Darmawati untuk membacakan materi kita hari ini. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada malaikat. Satu, definisi malaikat. Menurut bahasa malaika adalah bentuk jamak dari malak. Menurut suatu pendapat ia berasal dari kata Alukah yang, berma yang, yang bermakna, arisalah pengutusan dan ada yang menyatakan dari la al yang bermakna arsal mengutus dan ada pula yang berpendapat selain dari keduanya. Adapun menurut istilah ia adalah satu salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan khusus untuk taat dan beribadah kepadanya serta mengerjakan semua tugas-tugasnya sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Anbiya 19 sampai 20 yang bunyinya dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula mereka letih. Mereka selalu bertasbih, malam dan siang tiada henti-hentinya. Dan mereka berkata, "Allah yang Maha Pemurah telah mengambil, mempunyai anak Maha Suci Allah." Sebenarnya, malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tiada mendahulinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Definisi malaikat yang pertama ya, sebelum kita membahas tentang bagaimana seharusnya keimanan kita kepada malaikat ya, maka di sini yang harus kita pahami tentang definisi malaikat terlebih dahulu. Dan seperti ini ya, para ulama di dalam membahas suatu pembahasan selalu memulai dengan pembahasan definisi agar dapat dipahami di sana ada perbedaan ya. e, pembahasan definisi secara bahasa maupun secara istilah. Menurut bahasa, malaikatun adalah bentuk jamak. Jamak ini berarti lebih dari dua. Ya, segala yang lebih dari dua dalam bahasa Arab itu disebut dengan jamak. Bentuk kata jamak dari malakun. Ya, malakun. Jadi kalau satu malaikat, maka dikatakan malakun. Kalau dua, malakani. Kalau tiga, dan seterusnya, barulah disebut malaikatun. Itu dari segi bahasa Arabnya. Suatu pendapat, ya, kata mala, malaika ini berasal dari kata alukatun. Yang bermakna ar-risalatu. Pengutusan, risalah. Ini secara besar. Dan ada yang menyatakan dari kata laaka. Yang bermakna arsalah. Ya, mengutus. Sehingga kalau disebut dengan malakun malaika maka itu adalah kata-kata yang sangat identik sekali dengan kata-kata utusan. Begitu ya. Dan ada pula yang berpendapat selain dari keduanya. Adapun menurut istilah kalau tadi secara bahasa maka sekarang secara istilah kata malaikat ini adalah salah satu ya malaikat ini adalah salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan khusus untuk taat dan beribadah kepadanya. Serta mengerjakan semua tugas-tugasnya. Jadi ini ya. Malaikat itu adalah salah satu jenis makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan khusus untuk taat dan beribadah kepada Allah. Dan selalu mengerjakan semua tugas-tugasnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Al-Anbiya ya ayat 19 sampai 20 kata Allah Subhanahu wa taala sama milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya siapapun yang ada di langit dan di bumi maka semuanya milik Allah wa ya, dan ya malaikat-malaikat yang berada di sisinya la yastakbiruna an ibadatihi tidak pernah merasa angkuh sombong dalam beribadah kepada Allah wala yastahsirun ya dan di antara mereka para malaikat tersebut ya tidak ada yang letih di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan manusia berbeda dengan jin ya manusia dan jin ada yang mukmin dan ada yang kafir. Tapi kalau untuk malaikat seluruhnya kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun dari malaikat yang sombong dalam peribadatan kepada Allah. Tidak ada satupun yang enggan dalam peribadatan dan ketaatan kepada Allah. Bahkan mereka semua tidak pernah letih di dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan yusabbihunal laila wan la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Ya. Tidak pernah capek, tidak pernah letih dalam melakukan ibadah-ibadah dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain, wa takhadar rahman walada subhanah bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil wa hum Dan orang-orang kafir itu mengatakan, ya, bahwasanya Ar-Rahman, Rabb yang Maha Pemurah, Rabb yang Maha Pengasih, yaitu Allah telah mengambil atau telah mempunyai anak. Ucapan orang-orang kafir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, subhanahu, Maha Suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Ibadum mukromun. Malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka bukanlah anak-anaknya Allah. Malaikat-malaikat ya. itu bukanlah anak-anaknya Allah. Malaikat-malaikat itu tiada mendahului Allah dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Selalu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya. Dalam ayat yang lain disebutkan la ya'sun Allah Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya. Wa yaf'aluna ma yumar. Tidak pernah menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan A selalu nurut A. Ya, Allah perintahkan B selalu nurut B. Tidak pernah membangkang. Ya, tidak pernah membantah apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini yani, kaitan dengan definisi dari malaikat. Baik, silakan dilanjut Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepercayaan manusia tentang malaikat sebelum Islam. Wujud malaikat diakui dan tidak diperselisihkan oleh umat manusia sejak dahulu kala. Sebagaimana tidak seorang jahiliyah pun diketahui mengingkarinya. Meskipun cara penetapannya berbeda-beda antara pengikut para nabi wasallam dengan yang lainnya. Orang-orang musyrik menyangka para malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Subhanallah, ta'ala, subhanallah, maha suci Allah. Allah Ta'ala telah membantah mereka dan menjelaskan tentang ketidaktahuan mereka dalam firmannya surat Az-Zuruf 19 yang berbunyi dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mana mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai perempuan-perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam surat Al-Asaf berbunyi, "Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa Perempuan berupa perempuan, dan mereka menyaksikannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, "Allah beranak," dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Nah, Akhir. Pembahasan yang kedua adalah kepercayaan manusia tentang malaikat sebelum Islam. Wujud malaikat diakui dan tidak diperselisihkan oleh umat manusia sejak dahulu kala. Ya. Sebagaimana tidak seorang jahiliyah pun diketahui mengingkarinya. Meskipun cara penetapannya berbeda-beda antara pengikut para nabi alaihi dengan yang lainnya. Ya, jadi sejak dahulu tidak pernah ada ya seorang pun dari kaum jahiliyah yang mengingkari tentang wujud malaikat. Kalau ditanya ada, ada. Ya. Cuman ya, cara penetapannya berbeda-beda memang. Tapi mereka sepakat ada. Orang-orang musyrik menyangka bahwasanya para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Subhanahu wa taala, ya. Malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ini keyakinan orang-orang musyrikin. Subhanallah, maha suci Allah. Allah Subhanahu wa taala telah membantah mereka dan menjelaskan tentang ketidaktahuan mereka ya kebodohan mereka dalam firmannya, nya wa ja'alul malaikata alladziina ibadur orang-orang musyrikin orang-orang kafirin telah menjadikan malaikat-malaikat yang dimana ya mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang maha pemurah sebagai anak-anak perempuan Ya, sebagai perempuan. Apakah orang-orang musyrikin telah menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat tersebut sehingga mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah perempuan? Ya. Sutuktabu syahadatuhum Kelak mereka akan dituliskan persaksian mereka, apa yang mereka katakan itu akan ditulis dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka telah katakan. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Atau apakah kami telah menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan-perempuan dan mereka telah menyaksikannya? Ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakadzibun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan Allah beranak waladallah Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang adalah orang-orang yang berdusta jadi dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas ya menafikan apa yang dituduhkan dan yang diklaim oleh orang-orang musyrikin baik kemudian yang ketiga beriman kepada malaikat Silahkan. bismillahirrahmanirrahim beriman kepada malaikat iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Maksudnya yaitu meyakini secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat yang diciptakan dari nur, tidak pernah mendur mendurhakai apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka dan mengerjakan setiap yang Allah Subhanahu wa taala titahkan kepada mereka. Dalil-dalil yang mewajibkan beriman kepada malaikat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 285. Berbunyi Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Allah menjadi menjadikan iman ini sebagai akidah seorang mukmin firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat lainnya surat Al-Baqarah 177 berbunyi bukanlah menghadap bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah hari kemudian malaikat-malaikat kitab-kitab dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan percepa, percaya kepada hal-hal tersebut di atas dan meng, meng, mengafirkan orang-orang yang mengingkarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dalam Surat An-Nisa', 136 berbunyi: dan barang, siapa, 'Dan barang siapa kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian...'" Maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Tiga, sabda Rasulullah SAW, kita menjawab pertanyaan Jibril Alaihissalam tentang iman. Surat hadis riwayat Muslim 137. Yaitu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Rasulullah SAW menjadi iman, menjadikan iman itu adalah dengan mempercayai semua yang disebut tadi. Sedangkan iman kepada malaikat adalah sebagian dari iman tersebut. Keberadaan malaikat ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang pasti. pasti. Sehingga mengingkarinya adalah kufur berdasarkan ijma' umat Islam. Karena ingkar kepada mereka berarti menyalahi kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nah. Berkaitan dengan beriman kepada malaikat, dikatakan bahwasanya iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis Jibril yang masyur ketika ditanya tentang apakah itu iman. Maka Nabi menyebutkan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya sehingga dikatakan beriman kepada malaikat itu adalah iman rukun iman yang kedua maksudnya yaitu meyakini secara pasti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai para malaikat yang diciptakan oleh Allah dari Nur cahaya tidak pernah mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan setiap apa yang Allah perintahkan kepada mereka ya ini adalah keyakinan kepada malaikat dalam iman, ya. sehingga ketika dikatakan bagaimana cara kita beriman kepada malaikat itu dengan ini tadi ya kita meyakini Allah memiliki para malaikat yang Allah ciptakan mereka dari cahaya mereka tidak pernah mendurhakai perintah Allah dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka dalil-dalil yang mewajibkan beriman kepada para malaikat sangat banyak sekali diantaranya dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman Rasul bima Rabbih Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Ya, dari Rabbnya. Kullun amana wa malaikatihi wa wa Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya telah beriman kepada Allah. Malaikat-malaikatnya. Kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya. Berarti di sini ada kata malaikat-malaikatnya. Ini dalil tentang kewajiban beriman kepada malaikat. Dalam uh, Di sini dikatakan Allah menjadikan iman ini sebagai akidah seorang mukminnya Orang mukmin itu harus beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada para rasulnya. Ya. Di ayat yang lain disebutkan, Laisal birra tuwallu wujuhakum qibbalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man wal wal malaikati wal kitabi wal -nabihin. Yang namanya kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah hari akhir malaikat-malaikat. Nah ini syahidnya ya. Malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk percaya kepada hal-hal tersebut ya di atas. Dan mengkafirkan orang-orang yang mengingkarinya. Ya. Ya Allah sebutkan wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad ba'ida dan barang siapa yang kafir kepada Allah, kafir kepada para malaikatnya, kafir kepada kitab-kitabnya, kafir kepada para rasulnya, kafir kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida dan sungguh dia itu telah tersesat dengan sejauh-jauhnya. Ya. Kemudian kalau tadi dari dua ayat Al-Quran, maka sekarang dari hadis Nabi SAW. Sabda Nabi SAW ketika menjawab pertanyaan Jibril tentang iman. Nabi mengatakan, Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, pada hari akhir, dan engkau juga beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan iman itu adalah dengan mempercayai semua yang disebutkan tadi. Iman itu apa? Yaitu semua yang disebutkan tadi dan diantara adalah iman kepada malaikat. Sedangkan iman kepada malaikat adalah sebagian dari iman-iman tersebut. Keberadaan malaikat ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang pasti atau yang qat'i bahasanya ya. Sehingga mengingkarinya adalah kufur berdasarkan ijma' umat Islam. Karena ingkar kepada mereka berarti menyalahi kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Karena keberadaan malaikat ini dipastikan dan dikuatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dipastikan dan dikuatkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Sehingga kalau ada yang mengingkari, maka dia telah mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian macam-macam malaikat dan tugasnya. Silahkan dibaca ibu. Bismillah. Empat macam-macam malaikat dan tugasnya. Malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang dipercaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka khusus untuk beribadah kepadanya. Mereka bukanlah putra-putri Allah dan bukan pula putra-putri selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka membawa risalah Allah. Robnya dan menunaikan tugas masing-masing di alam ini. Mereka juga bermacam-macam dan masing-masing mempunyai tugas-tugas khusus. Di antara mereka adalah satu malaikat yang ditugasi menyampaikan membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya sallallahu wasallam. Ia adalah Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril alaihissalam. salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat asy 193 100 sampai 194 yang berbunyi Dia dibawa turun oleh ar-ruh al-amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Allah menyifati Jibril alaihi salam dalam tugasnya menyampaikan Al-Quran dengan sifat-sifat yang penuh pujian dan sanjungan. Surat At-Takwir 19-21 berbunyi, Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai ars, yang ditaati di sana, di alam malaikat lagi dipercaya. Dua, malaikat yang diserahin urusan hujan dan pembagiannya menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi SAW, beliau bersabda dalam hadis Muslim 42288 berbunyi tatkala seorang laki-laki berada di tanah lapang Gurun dia mendengar suara di awan. "Siramilah kebun Fulan, maka menjauhlah awan tersebut." Kemudian menumpahkan air di suatu tanah yang berbatu hitam, maka saluran air di situ, dari saluran-saluran yang ada, telah menampung seluruh air. Ini menunjukkan bahwa curah hujan yang dilakukan malaikat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu. Wa tiga, malaikat yang diserahi trompet, yaitu Israfil alaihissalam, ia meniupnya sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga kali tiupan. Tiupan faza, ketakutan. Tiupan sak, kematian. Dan tiupan baks, kebangkitan. Begitulah yang disebut, disebut Ibnu Jarir dan mufas Mufasir lainnya ketika menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anam 73 berbunyi di waktu sangkakala ditiup dia mengetahui yang gaib dan nampak dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Kahfi 99 kemudian ditiup lagi sangkakala lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya dan ayat-ayat lainnya yang ada sebutan anak fu meniup trompet. Empat, malaikat yang ditugasi mencabut roh. Jika malaikat maut dan rekan-rekannya tentang tugas malaikat ini, Allah SWT berfirman dalam As-Sajadah As 9 berbunyi, Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu, akan mematikan kamu. Kemudian hanya hanya kepada Rob mula kamu akan dikembalikan. Surat Al-Anam 61 berbunyi, Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak, tidak melalaikan kewajiban. 5 para malaikat penjaga surga. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan mereka ketika menjelaskan perjalanan orang-orang bertakwa dalam firman-Nya Az-Zumar 73 berbunyi. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Robnya dibawa ke dalam surga berombong-rombong pula sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya kesejahteraan dilimpahkan atasmu berbahagialah kamu maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya 6 para malaikat penjaga neraka jahanam mereka itu adalah Zabaniyah. Para pemimpinnya ada 19 Dan pemukanya adalah Malik Alaihissalam Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mereka menyifat, menyi, menyifati neraka Sokor al dasir ayat 27 sampai 30 berbunyi Tahukah kamu apakah neraka Sokor itu Sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. neraka Sakar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu, melainkan, melainkan malaikat. 230. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang penduduk neraka dalam Surat Al-Zukhruf 77 berbunyi. Mereka berseru, Hai Malik, biarlah Robmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Tujuh, para malaikat yang ditugaskan menjaga seorang hamba dalam segala ihwalnya. Mereka adalah muakibat. Sebagaimana yang diberitakan Allah SWT dalam firmannya, surat Arot 10 11 berbunyi sama saja bagi Rob. Siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu? Dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan dirinya di siang hari? Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Anam 61 berbunyi. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. 8. Para malaikat yang ditugaskan mengawasi amal seorang hamba amal yang baik maupun amal yang buruk. Mereka adalah al-kiram al khatibun, al para pencatat para pencatat yang mulia. Mereka masuk dalam golongan hafazah, para penjaga dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zukhruf 80 berbunyi Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Dalam surat Al-Kaf 17.18 berbunyi, yaitu ketika Dekat mencatat amal perbuatannya Seorang duduk di sebelah kanan Dan yang lain duduk di sebelah kiri Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya Melainkan ada di dekatnya Malaikat pengawas yang selalu hadir dalam surat al-Infitar -Al 10:12 berbunyi, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang menyebut tentang mereka banyak sekali. Nah, masya Allah, barakallahu fi kujazakillah khairan. Lumayan panjang di sini disebutkan tentang macam-macam malaikat dan berbagai tugas-tugas mereka. Ya. Untuk ini apa yang disebutkan bukan minbabil bil hasr, bukan untuk membatasi, tetapi apa yang disebutkan adalah diantara yang Allah subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al Qur'an, ya. Uh, di antara tugas-tugas para malaikat. Ya. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kayak tadi disebut ke dalam ayatnya sebelumnya ibadum mukromun hamba-hamba yang dimuliakan dan utusan Allah subhanahu wa taala yang dipercaya. Allah subhanahu wa taala menciptakan mereka khusus untuk beribadah kepada Allah. Ya, sama. Diciptakan malaikat tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Mereka bukanlah putra putri Allah dan bukan pula putra putri selain Allah Azza Wajalla. Ya. Mereka makhluk yang Allah muliakan dengan ibadah, hanya ketaatan kepada Allah. Ya. Mereka membawa risalah Rob mereka dan menunaikan tugas masing-masing di alam ini. Ya. Di antara mereka ada yang tugasnya hanya bertasbih, bertahlil, ber bertakbir, berzikir kepada Allah. Dan antara mereka ada yang memiliki tugas khusus. Mereka juga bermacam-macam dan masing-masing mempunyai tugas-tugas khusus. Di antara mereka adalah, oke di antaranya ya. Yang pertama yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para rasulnya ia adalah ar-ruhul amin yaitu Jibril alaihissalam. Ini dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya malaikat Jibril ini merupakan malaikat khusus yang Allah berikan amanah kepadanya untuk menyampaikan wahyu. Nazala ruhul amin ala qalbika litakuna minal min Al-Qur'an itu dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin yaitu Jibril ke dalam hatimu wahai Muhammad agar engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberikan peringatan. Allah menyifati Jibril alaihissalam dalam tugasnya ini menyampaikan Al-Quran dengan sifat-sifat yang penuh pujian dan sanjungan. Ar-ruhul amin. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan. Innahu laqawlu rasulin karim. Dhi inda indadil arshi makin muta'in thamma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia yaitu Jibril. Ya. Al-Quran itu adalah firman Allah, ucapan Allah yang dibawa oleh Rasulin Karim, utusan yang mulia, yaitu Jibril. Yang dimana Jibril ini, ya, ziquatin, memiliki kekuatan, ya, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Muta'in amin, ya, yang ditaati di alam malaikat lagi dipercaya, ya. jadi di sisi Allah, ya, Allah yang mempunyai ars di sini maksudnya ya Allah itu kedudukan Jibril dibandingkan yang lainnya Jibril ini memiliki kedudukan yang tinggi dan Jibril memiliki kekuatan, jadi punya kekuatan, punya kepercayaan, ya punya ketatan yang tinggi, itu yang pertama. Malaikat Jibril. Kemudian malaikat yang kedua adalah malaikat yang diserahi urusan hujan dan pembagiannya menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hujan. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Baina rajulun bifalatin minal -ard. ketika seseorang ada ya berada di sebuah tanah lapang gurun Fasami'a sawtan fi sahabatin. Dia kemudian mendengar suara dari arah awan. Asqi hadiqata fulan. Siramilah kebunnya fulan. Fatanah hadhalika sahab. Maka menjauhlah awan tersebut. Faafragha ma'ahu fi Lalu kemudian awan tersebut menumpahkan air di suatu tanah yang berbatu hitam. Ya, dihujani daerah situ. Sesuai dengan perintah Allah. فإذا شرجة lalu ketika hujan telah turun maka saluran-saluran air di situ ya telah menampung seluruh air dalil ini menunjukkan bahwa curah hujan yang dilakukan oleh malaikat itu sesuai dengan kehendak Allah ya, sesuai dengan kehendak Allah. Allah Allah perintahkan hujan di daerah ini maka malaikat pun akan sama akan menurunkan hujan di daerah tersebut Allah bilang tahan, maka juga akan ditahan. Kemudian yang ketiga, malaikat yang diserahi terompet. Di sini difotot dikatakan sur. ya Sur itu sebagaimana dafsirkan Rasulullah adalah tanduk yang ditiup. Terompet. ya Yaitu Israfil alaihi salam. Ia meniupnya sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga kali tiupan. Israfil. Tiupan pertama yaitu faza itu tiupan ketakutan yang ketika suara itu ditiupkan trompet itu membuat takut seluruh makhluk yang mendengar. Ya, kemudian tiupan sak sa yaitu kematian ketika mendengar tiupan trompet yang kedua ini semua yang hidup mati. Kemudian yang ketiga adalah bath ba yaitu tiupan kebangkitan semua yang mendengar tiupan yang ketiga semua akan bangkit dari kematiannya. Itu adalah tiga tiupan yang akan ditiup oleh alai Israfil. Alaihissalam. Begitulah yang disebut Ibnu Jarir dan mufasir lainnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yauma yunfakhu di waktu sangkakala ditiup pada hari itu ya. Alimul ghaibi wa shahad, Allah lah yang mengetahui yang gaib dan yang nampak wa huwal hakimul khabir dan dia adalah zat yang maha bijaksana lagi zat yang maha mengetahui. Dalam ayat yang lain wa fis-suri Kemudian pada hari itu ditiup lagi sangka kala, maka kemudian mereka itu dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan. Jadi ada tiupan untuk mematikan, ada tiupan yang kemudian untuk mengumpulkan, membangkitkan semuanya. Dan ayat-ayat lain yang ada sebutan an-nafhu yaitu meniup terompet. Ini tuh malaikat, macam malaikat yang ketiga. Yang pertama tadi malaikat Jibril, yang kedua ditugaskan untuk mengatur hujan, yang ketiga malaikat yang diberikan amanah untuk meniup terompet. Kemudian, yang keempat adalah malaikat yang diberikan tugas untuk mencabut Ruh, yaitu malaikat maut dan rekan-rekannya. Ya. Tentang tugas malaikat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul maut malakul mautil le diukil bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. le diukil le malaikat ma ma malaikat pencabut nyawa, ya. ثم ثم الى ربكم kemudian hanya kepada rab kalianlah kalian akan dikembalikan. Ini dalil tentang adanya malaikat yang diberikan tugas untuk mencabut roh. Hatta idza ahadakumul maut tawaffatuhu rusuluna wa hum la Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian ya ia kemudian diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak akan pernah melalaikan kewajibannya. Ada ya. Jadi malaikat maupun memiliki rekan-rekan ya, memiliki eh, apa namanya tim di dalam tugas ini. Yang kelima, para malaikat penjaga surga. Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan mereka ya ketika menjelaskan perjalanan orang-orang bertakwa dalam Firman-Nya. Bagaimana malaikat penjaga surga ini? dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika dibawa ke dalam surga secara berombong-rombong ya berombong-rombongan sehingga apabila mereka sampai ke dalam surga ya ke ke, ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga surga. Ini dalil bahwasanya di surga ada penjaga-penjaga yang di mana mereka adalah para malaikat. Apa yang dikatakan oleh para penjaga surga kepada penghuni surga dari manusia, "Assalamualaikum, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian." Tibetum, berbahagialah kalian fadakuluha khalidin maka masukilah surga ini sedang kalian kekal dalam jadi disambut para penghuni surga ketika mau masuk dalam surga disambut oleh malaikat-malaikat penjaga surga dalilnya ini ya kemudian yang lain para malaikat penjaga neraka jahanam kalau tadi penjaga surga maka di sini pen penjaga neraka mereka itu adalah zabaniyah Yang Allah sebutkan dengan kata zabaniyah para pemimpinnya ada 19 dan pemukanya adalah malik namanya Malik ya nama pemimpin para malaikat penjaga neraka jahanam adalah Malik alaihissalam hal ini ditunjukkan oleh firman Allah subhanahu wa taala ketika menyifati neraka sakar Ketika Allah membahas tentang neraka sakar dalam surat Al-Muddathir ayat 27 sampai 30 Allah sebutkan wa ma adraka ma Saqar. Tahukah kalian apa itu neraka Saqar? La tubqi wa la tadar. Neraka Saqar itu adalah neraka ya yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Tidak ada sisa sedikit pun. Ya. Semua yang masuk di neraka sokor akan binasa sebinasa-binasanya. Akan habis sehabis-habisnya. Ya. Lawahatul lil bashar. Neraka sokor adalah pembakar kulit manusia. Alaihatis ya. atas di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Wa ma ja'alna ashaban Dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari kalangan malaikat. Ini menjelaskan tentang jumlah penjaga neraka ada 19. Nah, yang menjelaskan ayat yang menjelaskan tentang nama penjaga neraka dari kalangan malaikat itu adalah Malik adalah ayat di dalam surat Az-Zukhruf ini. Wa Orang Maliku Orang-orang kafir berseru, ya mereka berkata, "Hai Malik, ya Malik ya wahai Malik lihat di a robbu biarkanlah rapmu membunuh kami saja daripada kami tersiksa di neraka seperti ini ya lebih baik kami dimatikan saja oleh rapmu kata Malik apa kalian akan tetap tinggal di neraka selama-lama tidak akan pernah mati kemudian yang ketujuh adalah para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga seorang hamba dalam segala ahwalnya ya kondisinya. Mereka adalah muaqibat. Malaikat yang disebutkan oleh Allah dengan muaqibat. Sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sawa um minkum. ya, sama saja bagi Allah man qawla wa man jaharabih. Siapa di antara kalian yang merahasiakan ucapannya dengan yang berterus terang, ya, menzahirkan ucapannya. Dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan dirinya di siang hari semuanya sama tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla baik di langit maupun di bumi semuanya sama ya Lahum min bayni yadayhi wa min khalfihi min amrillah ya sini sebutkan bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakang, di depan, di belakang, dan mereka menjaganya atas perintah Allah. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan juga, ya, wahual kahiru fauqa ibadi, wahual kahiru fauqa ibadi. Wa yursilu alaikum hafazatan. Dan dialah Allah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-hambanya. Dan diutusnya ya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Ini adalah dalil bahwasanya ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia. Kemudian yang kedelapan, para malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi amal seseorang. Ya, amal yang baik maupun amal yang buruk. Untuk mengawasi ya. Untuk mencatat mereka adalah al-kiram al-katibun, malaikat para pencatat yang mulia. Mereka masuk dalam golongan hafadah, yaitu para penjaga juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, am bala Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan kami dari para malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka bisik-bisikan, apa yang mereka ya rahasiakan itu sudah dicatat semua oleh malaikat-malaikat kami yang selalu berada di sisi mereka. Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya. Ya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Ketika dua malaikat mencatat amal perbuatan manusia, ada yang berada di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Ma yalfidzumun qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan sedikit pun yang dikeluarkan oleh manusia tersebut melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya. Malaikat pengawas yang selalu hadir. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya so, bagi kalian itu setiap kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi kalian ya. Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan kalian tersebut. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang menyebut tentang mereka itu sangat banyak sekali. Ya. Di sini ada delapan. Pertama adalah malaikat Jibril. Kemudian yang kedua adalah malaikat yang diberikan urusan untuk mengatur hujan. Yang ketiga, malaikat yang ditugaskan untuk men, menom, ma, 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 apa, meniup trompet yaitu Srofil. kemudian malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh yaitu malakul maut dan rekan-rekannya, kemudian yang kelima, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka jahanam, disebut dengan zabania, jumlahnya ada 19 dan pemimpinnya adalah Malik, kemudian yang ketujuh adalah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga seorang hamba dalam segala keadaannya disebut muakibat. Yang kedelapan adalah malaikat ditugaskan untuk mengawasi amal seseorang ya baik dan mencatat semua amal yang dilakukan baik catatan yang baik maupun catatan yang buruk disebut al krom al katibun. Baik terakhir tentang hubungan malaikat dengan manusia silahkan dibaca ibu. Bismillah. Lima hubungan malaikat dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepada malaikat urusan semua makhluk termasuk urusan manusia. Jadi mereka mempunyai hubungan yang erat dengan manusia semenjak ia berupa sperma. Hubungan ini disebut Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Iqtsah wal Lahfan. Beliau berkata, mereka diserahi urusan penciptaan manusia dari satu fase ke fase yang lain. Pembentukannya Penjagaannya dalam tiga lapis kegelapan, penulisan rizki, amal, amal ajal, nasib celaka, dan bahagianya menyertainya dalam segala ihwalnya, penghitungan ucapan dan perbuatannya, penjagaannya dalam hidupnya, pencabutan ruhnya ketika meninggal, pembawa ruhnya ketika meninggal pembawa ruhnya ketika untuk diperlihatkan kepada penciptanya. Merekalah yang ditugasi mengurus azab dan nikmat di dalam barzah dan sesudah kebangkitan. Mereka yang ditugasi membuat alat-alat kenikmatan dan azab. Mereka yang meneguhkan iman bagi hamba yang mukmin dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan baginya apa yang bermanfaat yang berpegang, yang berperang, membelanya, merekalah para walinya, penolongnya di dunia dan di akhirat. Mereka yang menjanjikannya kebaikan dan mengajak kepadanya melarang kejahatan serta memperingatkannya, maka mereka adalah para wali dan ansornya, penjaga dan mu'alim, pengajarnya nasihat yang berdoa dan beristighfar untuknya. Yang selalu bersalawat atasnya selama ia mengajarkan kebaikan untuk manusia. Mereka yang memberi kabar gembira dengan karomah Allah Subhanahu wa taala ketika tidur, mati dan ketika dibangkitkan. Merekalah yang membuatnya zuhud di dunia dan menjadikannya cinta kepada akhiratnya. Mereka yang mengingatkan ketika ia lupa, yang menggiatkannya ketika ia malas, dan menenangkannya ketika ia panik. Mereka yang mengupayakan kebaikan dunia dan akhiratnya. Merekalah para utusan Allah SWT dalam mencipta dan mengurusnya. Mereka adalah safir, duta penghubung antara Allah SWT dan hambanya. Turun dengan perintah dari sisinya di seluruh penjuru alam. Dan naik kepadanya dengan perintah membawa urusan, sedangkan dalil-dalil keterangan di atas adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang tentunya amat panjang jika disebutkan. Di samping memang dalil-dalil itu terkenal dan masyhur hubungan malaikat dengan manusia. Allah Subhanahu taala mewakilkan kepada malaikat urusan semua makhluk termasuk urusan manusia ya. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan di langit dan di bumi ya, urusan untuk mengatur seluruh makhluk makhluk tersebut Allah wakilkan kepada para malaikat. Ya. Dan diantara makhluk-makhluk itu adalah manusia. Jadi memang hubungan kita dengan malaikat itu ya sangatlah erat ya. Dari penciptaan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala ahli neraka masuk ke dalam neraka, ahli surga masuk ke dalam surga, sampai situ ya. Jadi mereka mempunyai hubungan yang erat dengan manusia semenjak manusia itu berupa sperma. Hubungan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Mereka ya yaitu malaikat diserahi urusan penciptaan manusia dari satu fase ke fase yang lain. Pembentukan manusia, ya, penjagaan manusia ya, dalam tiga lapis kegelapan. Futnat disebutkan yaitu pembungkus janin dalam rahim, dua khusus janin, dan yang ketiga adalah khusus rahim. Ketiga lapis itu disebut sakit kurion aminus. Ya. Ketiganya berfungsi untuk menolak suara, cahaya, dan panas untuk sampai kepada jam. Jadi intinya dijaga dengan tiga lapis kegelapan. Kemudian juga para malaikat itu diberikan tugas untuk penulisan rizki dari manusia yang ada di janin itu. ya Amalannya, ajalnya, nasib celaka dan bahagianya, menyertainya dalam segala ahwalnya, kondisinya. ya Sampai dari lahir sampai mati penghitungan ucapan dan perbuatannya penjagaannya dalam hidupnya pencabutan ruhnya ketika meninggal pembawaan ruhnya ketika meninggal ya, seorang momen itu ketika meninggal ruhnya dicabut dan dibawa sampai ke langit yang ketujuh dengan orang kafir ketika mau masuk ke langit yang pertama eh, langit yang kedua ya itu sudah langsung diusir oleh para malaikat yang menjaga langit eh, langit dunia sehingga dilemparkan langsung ke kuburannya. Kemudian disebutkan tugasnya selain membawa ruh ketika meninggal, pembawa ruhnya ketika untuk diperhatikan kepada penciptanya ini tadi ya, ruh seorang mukmin. Mereka lah yang diberikan tugas untuk mengurus azab dan nikmat di dalam alam barzakh dan sesudah kebangkitan, ya dalam kubur. Mereka yang ditugaskan untuk membuat alat-alat kenikmatan dan azab ini, maksudnya fasilitas-fasilitas ya, kenikmatan dan fasilitas-fasilitas azab di alam kubur. Mereka yang meneguhkan iman bagi hamba yang mukmin dengan izin Allah, yang mengajarkan baginya apa yang bermanfaat, yang berperang membelaNya. Merekalah para walinya, penolongnya di dunia dan di akhirat. Mereka yang menjanjikannya kebaikan dan mengajak kepadanya melarang kejahatan serta memperingatkannya. Maka mereka adalah para wali dan onsornya, penjaga dan mualim pengajarnya, penasehat yang berdoa dan beristighfar untuknya, yang selalu berselawat atasnya selama ia mengajarkan kebaikan untuk manusia. Mereka yang memberi kabar gembira dengan karamah Allah ketika tidur, ketika dibangkitkan, merekalah yang membuatnya zuhud di dunia dan menjadikannya cinta kepada akhiratnya. Mereka yang mengingatkan ketika ia lupa, ia meng meng menggiatkannya ketika ia malas dan menenangkannya ketika ia panik. Mereka yang mengupayakan kebaikan dunia dan akhiratnya. Mereka para utusan Allah subhanahu wa ta'ala dalam mencipta dan mengurusnya. Mereka adalah safir duta penghubung antara Allah dan para hambanya. Turun dengan perintah dari sisinya di seluruh penjuru alam. Dan naik kepadanya dengan perintah. Yaitu membawa urusan. Sedangkan ya uh, di sini sudah berarti nukilan dari kitab Ighathatul Lafan ya. Dari tadi dari pertama sampai akhir ini. Kemudian dikatakan sedangkan dalil-dalil keterangan di atas adalah Al Qur'an dan As Sunnah yang tentunya amat panjang jika disebutkan di samping memang dalil-dalil itu terkenal dan masyhur. Jadi apa manfaatnya kita mempelajari tentang iman kepada malaikat? Ya, itu adalah agar kita selalu merasa diawasi, ya, walaupun kita sendiri, ya, tapi tetap kita itu diperhatikan, ya. Dimanapun kita berada, ya, kapanpun itu kita selalu suatu tempat ya suatu waktu itu pasti ada malaikat-malaikat yang mencatat yang mencatat amal-amalan kita. Baik. Berkaitan dengan soal-soal latihan ya, yang pertama apa arti malaikat menurut bahasa dan istilah? Malaikat secara bahasa disebut dengan malakun ya. E, bentuk jamak dari malakun yang berasal dari kata alukah yaitu pengutusan atau la'akah mengutus. Sedangkan menurut istilah dalam makhluk jenis makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya yang Allah ciptakan khusus untuk taat beribadah kepada Allah dengan mengerjakan semua yang Allah tugaskan kepada mereka. Yang kedua, bagaimana keyakinan orang-orang musyrik tentang malaikat dan apa hukumnya yang diyakini oleh orang-orang musyrik terhadap malaikat sebelum Islam datang, sebelum Islam, Islam datang yaitu mereka meyakini bahwasanya Malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah dan ini adalah keyakinan yang kafir dan Allah Subhanahu wa taala telah membantah keyakinan sesat ini ya dalam Al-Qur'an di antaranya surat Az-Zukhruf 19 dan Al-Saffat 150 sampai 152. Kemudian berikutnya apa hukum beriman kepada malaikat? Sebutkan dalilnya hukumnya wajib ya. Dalilnya di antaranya adalah uh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril yang masyhur ketika ditanya tentang al iman ya, apa itu al, al, iman nabi menyebutkan di antara adalah engkau beriman kepada para malaikat kemudian yang keempat siapakah malaikat yang ditugasi membawa wahyu yaitu malaikat jibril alaihi salam ya ar ruhul amin dan sebutkan dalilnya ada dalam surat ash shuara 193 sampai 194 dan apakah itu sur sur itu adalah trompet ya dikatakan oleh sebagian muf mufassirin ya adalah tanduk yang ditiup Siapakah yang ditugasi untuk meniupnya yaitu malaikat Israfil, Alaihissalam, dan apa yang dimaksudkan dengan meniupnya? Meniup dengan tiga tiupan: Tiup, tiupan faza, tiupan sa'q, tiupan ba'ats yaitu tiupan ketakutan, tiupan kematian, dan tiupan kebangkitan. Kemudian siapakah malaikat penjaga itu dan apa arti penjaga penjagaan mereka terhadap manusia? Yaitu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'ad tadi sebagai mu'aqibat. ya di mana mereka ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga manusia dalam segala kondisinya ya Dan mereka juga ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam pembahasan lain disebut al-kiram al-katibun sebagai para pencatat yang mulia baik kemudian yang terakhir bagaimana hubungan malaikat dengan manusia sangat erat sekali dari awal penciptaan manusia sampai kemudian manusia itu ya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari alam kuburnya, ditimbang diberikan ya e, balasan dari apa yang dia lakukan di dunia, ya. jika nanti di akhirat ya, sampai kemudian mereka masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka ya dari awal sampai akhir sangat erat sekali hubungan manusia dengan malaikat dan itu adalah pembahasan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan, barakallahu fiqum. Tuib Jazakillah khair wa barakallahu kepada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi dan juga kepada Ustaz Abu Ayub Hafizullah Ta'ala Jazakallah khair wa barakallahu atas ilmu yang telah disampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan amin ya rabbal alamin. Baik selanjutnya kita uh, masuk ke sesi tanya dan jawab, kepada jemaah yang ingin bertanya langsung dipersilakan untuk meng-unmute audionya dan juga bagi jemaah yang ingin bertanya melalui kolom chat, insya Allah nanti akan Anda bacakan. Pada jemaah yang ingin bertanya dipersilakan, Tafad Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isna. Bu Isna mau nanya juga Kak, duluan saya kalau mau duluan. Tafadhol dirimu. Oke, okay. baik. Eh uh, Ustaz, uh, mohon di penjelasan lebih uh, ini lagi di paragrafnya yang 60 itu. Paragraf yang terakhir, artinya terakhir. Mereka yang mengurus itu, artinya ada hubungan ini. Kalau di sini membacanya, saya masih agak rada perlu penjelasan. Mereka mereka meneguhkan iman bagi hamba yang beriman dengan izin Allah yang mengajarkan baginya apa yang bermanfaat dan berperang membelaNya. Mereka para wali itu menolong di dunia dan di akhirat. Mereka menjanjikan kebaikan dan mengajak kepadanya, melarang kejahatan dan memperingatkannya mereka adalah para wali dan ansornya, penjaga orang mu'all penjaga dan halim. Maksud saya gini Ustaz, apakah dalam kehidupan kita uh, di dalam hati, ini amalan hati Ustaz, antara ada perangnya uh, uh, apa nasanya adanya kita membasakannya tuh nah antara nafsu ya Ustaz, nafsu dengan kebaikan, dengan keburukan. Pada kebaikan itu, apakah di sini disebut malaikat itu yang menjaga, tuh dengan membisikkan ini, atau disebut bagaimana nih, Ustaz? dalam penjagaan itu, uh, bisikan itu, apakah bisikan darinya kita disebut ilham dari Allah, atau bagaimana Ustaz memahami penjagaannya, malaikat di sini? Ustaz? iya, penjagaan malaikat di antara di sini sebutkan uh, berperang, ya, berperang membela. Ini berarti secara fisik bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga dikabarkan ya tentang bagaimana uh, turunnya para malaikat di dalam peperangan berarti secara fisik mereka para malaikat itu turun ya dan berperang menjelma menjadi manusia dan melawan orang-orang kafirin. Lalu kemudian di antara penjagaannya ya selain tadi ya melawan orang-orang kafirin hmm. dalam peperangan-peperangan dilakukan oleh kaum mukminin itu adalah dalam bentuk dalam bentuk uh, apa tadi? Uh, Mengajarkannya, kalau mengajarkan ini juga pernah fisik, ya. Secara fisik, ya, bagaimana malaikat Jibril, uh, bukan malaikat Jibril, ya, malaikat uh, tidak disebutkan namanya. Uh, Afon, malaikat Jibril, nam na sahih, malaikat Jibril yang datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan menjelma menjadi seorang laki-laki dan -laki bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang uh, disebutkan dalam hadis yang masyhur tersebut, ya, kemudian. Ada juga yang malaikat-malaikat yang mereka memang ya diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melarang kejahatan serta memperingatkannya. Ya. Apakah itu dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk bisikan hati semuanya ini memungkinkan ya. Karena malaikatnya uh, malaikat yang menjelma kepada manusia dalam bentuk manusia ya, mengingatkan, melarang itu memang ada ya. Bagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, ya. Dan kalau, kalau misalnya bisikan itu, ya bisa saja itu berasal dari malaikat yang memang membisikan kepada uh, manusia untuk uh, melakukan suatu kebaikan, itu bisa jadi. Tapi memang untuk secara dari dalil secara syari, secara khoti itu, Ana sendiri belum pernah menemukannya. Begitu Ustaz, kalau begitu, tak padahal Bu Isna dulu. Kalau nanti ada waktu bisa saya lanjut yang lain, Ustaz. Lanjut saya. Gak apa-apa Bu Isna. Ustaz nah, saya say. di, di ayatnya di 58, Ustaz di surat Az-Zuhru, Ustaz Mereka berseru, Hai Malik, biarkanlah Robmu membunuh kami saja. Artinya di sini saya mencoba mengkaitkan di suratnya. Uh, surat apa namanya ala Al di surat ala Al ayat 13 itu kan kalau orang kafir itu nanti di dalam api neraka jahanam itu antara hidup dan mati mereka tidak akan pernah mati dan juga artinya kan hidup dalam disiksa itu dalam keadaan hidup ya gitu Ustadz ya. Nah, jadi mereka tidak akan mati. Tidak mati. Kekal. Hmm. Artinya di sini, makanya mereka di, di surat Al-Zuhruf ini, ini kan minta dimatikan gitu ya Ustaz. Karena mereka kan disiksa dalam keadaan hidup. Jadi, kalau yang saya pernah, Afwan Ustaz, mau penjelasannya, mampu muka kalau orang yang eh, beriman, ya mereka masih memiliki dosa, kan diazab dulu tuh Ustaz, di dalam neraka. Itu di situ dimatikan, Kak Ustaz. Tidak sebagaimana orang kafir dihidup dalam siksaan situ. Bagaimana memahaminya, Ustaz, Afwan? Nah, jadi, semua yang masuk ke dalam Api neraka itu disiksa dan kemudian dikembalikan normal lagi. Misal ketika dia masuk terbakar hingga gosong, ya maka kulitnya akan digantikan lagi. Begitu juga ketika seseorang itu diantaranya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dia bunuh diri dengan suatu cara, maka dia akan disiksa dalam api neraka dengan cara tersebut. Maka disebutkan oleh Nabi ketika ada orang yang bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri dari, ya tempat yang sangat tinggi nanti di akhirat pun ya di neraka pun dia akan disiksa dengan itu dia ya, naik berjalan naik ke atas yang tinggi kemudian jatuh lah, kemudian terbentur kepalanya rasa sakit yang dirasakan itu ya uh, dia rasakan ketika nanti di neraka ya, kemudian dipulihkan kembali kepalanya dipulihkan kembali badannya disuruh lagi naik ke atas lagi dan melakukan hal itu secara terus menerus ya jadi uh, memang seperti itu kondisinya Ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Amin wa Ustadz berarti malaikat itu terbebas dari kesalahan ya Ustadz? Enam. Ya karena mereka tidak punya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala uh, nafsu ya, syahwat ya. itu tidak tidak diberikan oleh Allah pada mereka sehingga memang murni ketaatan saja yang mereka lakukan. Ustaz, kalau mendengarkan bacaan halaman 60 yang di, disebutkan di tulis Ibnu Qayyim di Ihwasah Allah kan mereka diserai urus mereka diserai urusan penciptaan manusia. Itu sampai dengan perak seterusnya itu kan kalau didengarkan itu kan menjadi urusan itu banyak sekali. Nah, yeah. jadi gini, uh, kena, kok tidak? Padahal itu kan sebenarnya itu semua bisa terjadi kan, istilahnya atas izin Allah, itu ya ya, pasti nah. atas, pasti atas izin Allah. Cuman kok di 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 ini yang kita baca ini nggak ada kalimat atas izin Allahnya, jadi. Khawatirnya begini Oh kalau gitu ternyata Malaikat kalau ketika tidak tiba Ada tulisan atas izin Allah loh Jadi gini misalnya Sekian banyak tugas Padahal kan kalau kita berdoa Seolah-olah begini loh, Kalau gitu berdoanya kepada malaikat Kan nggak begitu juga sih sebetulnya Maksud saya Kok tidak disebutkan Atas izin Allah itu loh Atas izinku misalnya Gimana suatu? <tuh> Jelaskan Nah, ya, kan, ya. Ya. Jadi kalau kita uh, apa namanya? kita perbisalkan ya. matalul a'la. Ibarat kita ini sedang bermuamalah dengan satu perusahaan yang besar, ya satu perusahaan yang besar. Dan namanya pimpinan perusahaan itu dia memiliki ya karyawan, ya. Di situ karyawan itu di, di, di bukan dikatakan sebagai sekutu, ya. Bukan dikatakan sebagai syarik, ya. Semua karyawan yang ada di situ divisi ini, divisi itu, unit ini, unit itu semua taat kepada apa yang dikatakan oleh sang pimpinan perusahaan. Dikatakan ya, hari ini kita uh, melakukan ini, semua mengikuti. Hari ini kita pergi ke sini, semua mengikuti. Hari ini kita ya mengeluarkan ini dan itu, produk ini dan produk semuanya mengikuti. Nah, dari tiap divisi itu kan bermacam-macam dari urusan yang terkecil sampai urusan yang terpenting yang terbesar, semuanya ada. Dan itu dikendalikan oleh satu orang. Ya, dikendalikan oleh satu orang pimpinan perusahaan. Nah, bukan berarti ketika kita datang ke perusahaan tersebut kita minta kepada satu divisi, ini tidak akan dikabulkan. Harus di ACC dulu nih. Ya, harus di ACC dulu oleh siapa? Oleh pimpinan perusahaannya. Kenapa? Karena semua itu harus sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah satu paket masuk, ya, dalam pembahasan ini. Maka, tidak perlu lagi untuk disebutkan. Begitu juga dalam urusan, ya, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Lahfan Lahafan, ya. semua ini, ya, adalah tugas yang Allah berikan kepada para malaikat, tentunya yang terjadi dengan izin Allah. Ya, kenapa tidak disebutkan di sini? Ustadz, karena memang sudah satu paket, ya, tentu di sini, apa yang disebutkan oleh Ibn, Imam Ibnul Qayyim di sini kan hanya nukilan saja ya dan tidak disertakan ya eh, kitabnya atau terjemahannya secara sempurna tentu ya Imam Ibnu Qayyim dalam pembahasan-pembahasan seperti ini sudah menyatakan terlebih dahulu ya bahwasanya itu semua tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kan di sini misalnya penulisan rizki penulisan rizki penulisan rezeki ini siapa yang menentukan takdir rezekinya kan Allah juga sedangkan para malaikat itu hanya diperintahkan untuk menyampaikan nih rezeki kamu sehari segini ya nih rezeki kamu dua minggu lagi segini Ini rezeki kamu eh, satu bulan lagi segini kan hanya sebagai ya ibarat kita ini sebagai pengantarnya sajalah ya tapi yang menentukan yang membagi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya begitu juga dengan berbagai urusan-urusan lainnya ya Sebagaimana yang tadi disebutkan masalah hujan. Memang yang menurunkan hujan itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pada dasarnya, ya. Tapi kemudian pelaksananya Allah berikan tugas kepada malaikat. Sehingga malaikat itu tidak mungkin menurunkan hujan kecuali di tempat-tempat yang Allah perintahkan. Allah perintahkan di tempat ini turunkan. Allah bilang jangan diturunkan, jangan diturunkan. Ya. Seperti itu Ibu, wallahu taala alam. Ya, Ustaz, terima kasih, paham Ustaz, Ustaz meneruskan tadi Ustaz bilang mengenai hujan ini mengenai hujan. Hujan itu kan di atas menurut ganda Allah. Misalnya ini Allah sudah menentukan di suatu tempat hujan. Harusnya hujan kan izin Allah. Nah, tetapi manusia sekarang kan banyak katanya Ustaz. Bisa ada pawangnya bisa menahan hujan, bisa memindahkan hujan nah itu bagaimana Ustaz? Nah itu e, mereka semua ya masuk dalam kategori para dukun ya ibu ya dusta pembohong ya jadi seandainya dari seribu kabar itu ya, sebagaimana disebutkan ya oleh para ulama yang namanya setan itu ketika memberikan informasi seribu informasi mungkin satu benar yang lainnya semua dusta dan satu benar itu yang yang terjadi secara ya musodafa, secara kebetulan kok bisa sama gitu kan. Karena sebenarnya memang Allah Subhanahu wa taala inginkan itu turun hujan atau Allah inginkan hujan itu tidak turun ya. Jadi yang disebut dengan pawang hujan dan sebagainya ya yang mengatakan itu bisa menghentikan hujan atau mendatangkan hujan itu semua masuk dalam ya perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam uh, syariat dan masuk ke dalam hukum perdukunan atau hukum sihir. Ya dan itu tentunya bermuamalah dengan jin ya rumah dengan jin. Jin itu tidak punya tidak punya kekuasaan, tidak punya keahlian dalam bidang hujan sebenarnya. Mereka itu hanya tahu saja dari apa? Dari dari kabar-kabar informasi langit yang mereka curi gitu kan. Nah, itu saja, ya. Ada kabar-kabar yang mereka tidak dapatkan, ya. Ada kabar yang kemudian mereka bisa dapatkan, ya. Lalu kemudian mereka bisikan itu kepada wali-wali setan yang ada di bumi ini, yaitu yaitu para siapa? para jin, para penyihir, ya para paranormal dan yang lainnya. Nah itu bisikan-bisikan dari jin saja, bisikan-bisikan dari setan. Yang kepastiannya saja mereka sendiri tidak dapat memastikan secara pasti, ya. tidak bisa tahu. Wallahu Taala alam. <tuh> Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ada jamaah yang telah bertanya dan juga penjelasan dari Ustaz Abu Ayub. baik Ustaz mungkin anak uh, tanya sedikit Ustaz. Uh, kan ada malaikat penjaga Ustaz dan juga kalau nggak salah uh, anak dengar apa anak pernah uh, baca juga atau dengar juga ada kita juga punya ini Ustaz ya punya apa dikasih uh, korin Ustaz ya. Nah korin. Jadi ada korin itu berarti cuma uh, tugasnya membisikkan apa namanya membisikkan yang buruk-buruk gitu Ustaz ya menggoda ya yang sifat yeah. yang muda, sedangkan malaikat uh, itu sifatnya yang menjaga kita gitu, Ustaz. ya Mungkin mohon dijelaskan lebih lanjut, Ustaz Ya, yeah. sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Nur Qayyim di sini, ya, yang namanya... Uh, apa namanya malaikat itu khusus untuk penjagaan, ya, penjagaan dari berbagai mara bahaya, misalnya dari berbagai musibah, ya, bisa ada kecelakaan, kan? Seperti itu, ya, orang yang seharusnya dia terjatuh, kemudian dia selamat, ya hal-hal yang seperti itu itu tugasnya malaikat. Kemudian untuk yang membisikkan hal-hal yang buruk itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari ya kalangan jin, ya, korin. Ya. Adapun yang malaikat tadi yang membisikkan kebaikan Tapa, itu karena belum pernah mendapatkan dalilnya itu seperti itu Allah Taala alam. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Ustaz, kalau Sini kan kita sudah populer nih Ustadz Malaikatnya katanya di Penjaga surga itu Malaikat Ridwan Kalau kita baca dalilnya tidak ada namanya ya Ustadz Ada beberapa mm. <laughs> Ya kan Jadi, terus Malaikat menyebut ya, nama juga gitu Itu istilah lihat ya Ustadz Atau bagaimana memahaminya Ustadz Kalau kita sudah paham berarti kita mesti Di delete itu Ustadz Nama Malaikat Ridwannya gitu ya Ustadz Memahaminya gitu kan ya, Jadi tidak ya, semua yang sampai kepada kita dari nama-nama malaikat itu itu benar ya. Karena memang kan dari awal kita sudah sebutkan berkaitan dengan malaikat ini harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa yang sampai kepada kita dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam penyebutan namanya maka kita yakini. Kalau tidak maka tidak bisa kita ya isbatkan, tidak bisa kita tetapkan ya. Lalu dari mana malaikat-malaikat itu ya? Ada Israel ya ada dari tuhan ada yang lainnya itu ya ima dari hadis-hadis yang kemudian tidak sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kan macam-macam hadis itu banyak ya ketika hadisnya tidak sahih maka tidak bisa dijadikan sandaran atau dari yang disebutkan oleh para ulama yang e, bersandar kepada israiliyat ya cerita-cerita kisah-kisah dari bangsa Israel ya Bani Israel ya yang pada hukum dasarnya ya kata Nabi ya tidak boleh untuk didustakan dan juga tidak boleh untuk dibenarkan Kurang lebih, uh, sumber-sumbernya seperti itu, ya. Sumber-sumber yang tidak bisa dikatakan uh, sebagai hujah dalam agama. Begitu memang sekarang, karena kita sudah memahami begitu, berarti kalau ada yang menyebut itu, bisa kita menyampaikan sebaiknya tidak menggunakan malaikat Ridwan, terus malaikat penyebutnya israfil, Gitu ya, Ustaz Ya, nah, artinya kita nah. menyampaikan bahwa, menurut dalil, tidak demikian, gitu ya, Ustaz Iya, benar. Karena kita tidak bisa berbicara tanpa dalil. Jazakallah gitu. khair barakallah fiq. Amin. Amin. Okay. Wa yakin. Baik. Jazakallah khair wa barakallah fiqum. Terus pertanyaan dari jemaah dari Jum at -Jum at, dan juga dia dan Ustaz. Karena waktu sudah menunjukkan 14.42 waktu Indonesia Barat. Belum kajian diakhiri kita mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu atas keluangan waktu ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al Ustaz Abu Ayub jazakallahu taala semoga ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah taala diberikan kekuatan untuk istiqamah di atas jalan yang lurus sesuai dengan Alquran dan Sunnah beserta pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surga Fidawusnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup majlis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa ahudu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.